teman-teman, ini dia interior Suite Kombi Mega Mas. Nah, ini adalah unit pertama Mega Mas, Suite Kombi pertama dari Karusel Laksana, teman-teman. Dan ini beberapa unit yang dihadirkan di Sulawesi untuk kelas Suite Kombi dari Laksana, teman-teman. Ada PO-PO lainnya yang sudah terlebih dahulu memakai Suite Class maupun Suite Kombi ini. Kemudian Mega Mas menyusul dengan Suite Kombi menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526 dan ini up air suspension Karusel Laksana, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, nanti kalau unit ini sudah sampai di Makassar, sudah sampai di Sulawesi, teman-teman wajib coba karena ini adalah salah satu unit terbaik dari Mega Mas, persembahan untuk penumpang setianya, teman-teman. Oke, dari sisi sebelah belakang, interiornya dikombinasikan dengan warna hitam dan juga merah. Kemudian ada korden warna hitam. Ini suasananya suasana luxury elegan, teman-teman. Ini ada 15 cabin suite. Totalnya di kiri ada satu dan di kanan ada dua. Jadi ini suite kombi family, teman-teman. Ini seperti ini. Dan ini unitnya nanti bakal ngelen, tapi belum ada kresnanya kayaknya, baru satu ini, teman-teman. Nah, dari sisi belakang aslinya dingin banget. Oke, dari sisi belakang seperti ini, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, Mega Mas ini juga sasisnya dihadirkan melalui Sudiro Tunggajaya. Jadi ini deretan dari Mercedes-Benz OH1526, 25 unit dari Sudiro Tunggajaya. Ini adalah unit yang terakhir-terakhiran lah, tapi masih ada beberapa lagi yang terakhir di Karoseri Laksana. Dan ini VIP Suite 1 yang ada 2. Dan ini VIP Suite 3. Jadi VIP Suite 2 nya itu yang sebelah sana, tapi nggak ada seperti ininya, teman-teman. Jadi sini, sebelah sananya enggak ada nomornya ya. Nomornya langsung enggak bisa 2, ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 cabin suite, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk interiornya, jika di bagian belakang rebahan, di bagian depannya ini ada interior dengan kelas big top atau super top 21, teman-teman. Ini bagian kanan 2 dan bagian kiri 1, jadi sama ya, kanannya 2, kirinya 1 semua, teman-teman, seperti ini. Nah, untuk kelas ini, kelasnya punya ini Sulawesi, dia tanpa toilet. Kelasnya Sulawesi nggak ada toiletnya. Jadi nanti ini mungkin sini bisa untuk naruh barang-barang atau dispenser atau lainnya, teman-teman, bisa di sini ya, teman-teman. Atau untuk jok, ya VIP 2 gitu. Jadi enggak, kayaknya enggak bagus sih. Tetap untuk dispenser atau dandainya aja. 21, dan ini keren banget, enak banget untuk seatnya, teman-teman. Kita coba seatnya seperti ini. Nah, istimewa sekali kelasnya, big top, teman-teman. Cabin suite-nya seperti ini. Karena unitnya akan jalan, mari kita turun. Mau berangkat, Mas? Nggih, monggo, matur suwun ya. Siap-siap. Oke, bapaknya yang dari Sulawesi sudah mengambil dan mau jalan. Dan ini eksterior dari Mega Mas, teman-teman. Karena memang tadi jam kerja jam sekitar 12 kurang sempat 4 untuk rilisnya, jadi aku nggak bisa ambil di gawean karena unitnya juga belum naik di showroom, masih di line. Dan ini Mega Mas rilis di Karoseri Laksana jam 12 ini, masih ini. Duh. Ada telolet-nya juga, teman-teman, untuk Mega Mas ini. Keren banget Suite Kombi dari Mega Mas. Dan ini parkir dulu sebentar, kayaknya mau mungkin mencari-cari sesuatu, mungkin cari etol dulu karena ini masih di pom bensin dekat dengan Laksana. Laksana hanya di sebelah situ, teman-teman, yang sekitar ya 300 meter lah dari sini. Nah, teman-teman, untuk land dari unit ini nanti dia akan ke Makassar Sorowako, teman-teman. Jadi ini salah satu Mega Mas, ini perusahaan otobus yang bisa dibilang cukup eksis juga di Sulawesi, teman-teman, karena memang unitnya terkenal dengan unit-unit yang permajaannya juga bagus. Oke, Mega Mas livery kuning dikombinasikan dengan warna hijau, ada abu-abu, kemudian merah, ini menjadi livery yang sangat dinamis dan juga sangat ini enak banget dipandang. Unitnya kelihatan lebih panjang, walaupun ini Suite Kombi, kacanya atas bawah yang paling belakang, tapi kelihatan masih enak banget, teman-teman. Kelihatan masih tinggi dan juga masih panjang ya. Nah, ini tampak gagah di siang hari ini. Aku suka banget di list ini, listnya yang warna merah terus dipadukan dengan warna biru dari lampu talangnya, teman-teman. Enak banget. Nah, ini 1526 SR3 Suite Kombi yang dihadirkan Mega Mas, sasisnya dari Sudiro Tunggajaya. Ini bagasi yang utama 12, ini bisa sampai ke sebelah kanan tembus ya, teman-teman. Tembusnya di atas sasis karena ini tidak semi monokok.
Ya, ini tidak saya monokok, sasisnya masih teman-teman. Dan sebelah sini ini ada bagasi lagi kecil, terus ada maintenance access di sini untuk suspensi udaranya teman-teman. Kemudian di sana ada bagasi aki. Nah, sis kombinya seperti ini teman-teman. Gimana nih teman-teman? Komentar yuk untuk kerennya Swiss Kombi dari Mega Mas yang dihadirkan dari Karoseri Laksana. All new SR3 Legacy Sky. Sky-nya sudah enggak ada. All new SR3 Legacy. Istimewa. Santoso masih jalan tuh. Nah, teman-teman, salah satu fasilitas yang dihadirkan untuk unit ini adalah sekat depan. Nah, sekat depan ini untuk kelas-kelas super top, big top maupun suite class ini memang banyak banget yang request dengan sekat-sekat depan. Apalagi sekat depannya Laksana sekarang sudah transparan, jadi bisa melihat ke area depan dengan leluasa teman-teman. Nah, dengan leluasa seperti itu untuk sekat depannya teman-teman. Dan memang sekat depan Laksana ini sekarang sudah ini, apa namanya, transparannya sudah sampai bawah semua, full sampai di lantai teman-teman. Hanya berjalan kemungkinan sekitar 10 cm untuk supaya karetnya bisa pemasangannya lebih enak, dan juga kaki-kaki juga tidak menempel di area kaki. Dan buat teman-teman, sekat depan ini bisa digunakan ataupun teman-teman bisa digunakan untuk memandang area depan secara leluasa. Nah, selain itu kegunaan dari sekat depan, kita bisa rokokan ataupun mungkin di sekalian dilakukan untuk penggunaan smoking room di area depan ya teman-teman. Karena di area suite kombi belakang ini sudah tidak ada space lagi. Kalau untuk sasis 1526, 1626 RK yang 12 meter lah, itu maksimal di 15 suite untuk yang suite family. Kemudian untuk yang biasa satu-satu itu hanya 10 suite kan. Tapi untuk yang suite kombi satu-satu ini kayaknya belum ada. Yang suite kombi seperti ini cocoknya memang untuk kelas yang suite family, biar okupansi penumpangnya atau jumlah penumpangnya juga tercapai teman-teman. Jadi kalau memang tidak banyak ataupun tidak penumpangnya tidak bisa memuat banyak, itu juga perhitungan untuk bisnisnya kurang. Nah, ini big top 21, jadi total jumlah seatnya ada 1, 2, 3, 4 kali 3, ada 12 tambah 15, 27 seat teman-teman. Oke, dan unitnya akan segera diberangkatkan teman-teman, menunggu dari sang penjemput juga dari Mega Mas teman-teman. Ini bos-bos muda yang menjemput. Oke. Nah, unitnya memang keren banget untuk Mega Mas ini. Perpaduan warnanya juga oke banget, menarik untuk dilihat di jalan. Siang cerah, kalau malam juga kelihatan. Warna kuning memang warna yang cerah dan bagus, apalagi perpaduan atau kombinasi warnanya menarik banget. Hijau, merah, abu-abu, dan juga gradasi-gradasi permainan yang cantik. Dari hijau ke kuning, gradasi merah ke kuning, memang cakep banget teman-teman. Oke teman-teman, segera diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Mega Mas, selamat atas rilis unit terbarunya, dan juga nanti semoga nambah terus dari Karoseri Laksana, juga nambah terus, sukses terus untuk Mega Mas di line-nya ya Sulawesi lah, dan semoga semakin berjaya dan juga sukses selalu. Saya di sini atau mewakili seluruh Karoseri Laksana mengucapkan terima kasih kepada Mega Mas yang sudah membuat bodi khususnya di Karoseri Laksana dan meresmikan ini semua, dari Lemah Abang, Pertigaan Bandungan, Bergas Jawa Tengah, Karoseri Laksana. Saya Dirjen Anto, terima kasih. Silakan berkunjung ke Bandungan.